Baik, cinta negara itu juga yang boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Satu pastinya untuk memastikan keselamatan diri keluarga dan masyarakat. Satu lagi menzahirkan sempena sambutan bulan kebangsaan. Dan kami paparkan juga antara kreativiti rakyat Malaysia yang dipersembahkan dalam bentuk penulisan ini yang dituliskan oleh salah seorang penonton kami. Berbilang suku kaum bangsa dan agama, tidak mengenepikan budaya antara satu sama lain, mengutamakan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Itulah Malaysia negara tercinta. Banyak sebenarnya kata-kata indah yang dituliskan, dan kita juga sering mengalu-alukan apa antara kecintaan yang boleh anda zahirkan melalui hasil-hasil kreativiti seperti ini. Malaysia prihatin juga yang telah pun dinukilkan oleh salah seorang lagi yang menghantarkan karya mereka, membuka dengan tanggal 31 Ogos 1957, tarikh hari dan keramat. Selain daripada penulisan, anda juga boleh zahirkan dari segi perbuatan, dari segi kreativiti, dan jangan lupa untuk mengibarkan jalur gemilang di mana saja anda berada. Dan bercakap tentang perjuangan, pastinya tidak dapat dinafikan bagaimana petugas barisan hadapan kita yang berhempas pulas dalam begitu banyak aspek. Dan bagaimana lagi, apa lagi boleh dilakukan satu untuk keluar dari situasi pandemik ini, menurunkan jumlah kes, dan juga bagaimana cara untuk menghargai para petugas barisan hadapan kita. Apa yang kami bawakan untuk anda dalam segmen ini adalah Bantu Negara Bebas COVID-19. Di studio kita sempat juga dalam kesibukan jadual mereka datang ke studio. Terima kasih Datuk Muhammad Nafis Abdul Razak, Ketua Pegawai Eksekutif untuk Mega Klinik Zahran, dan juga Dr. Muhammad Fitri Muhammad Haris, all-rounder, banyak sebenarnya bakat beliau, tapi pagi ini dalam skop perubatan doktor. Ya, doktor juga merupakan sukarelawan dari Rumah Bantu Negara Bebas COVID-19. Memang banyak di buahkan, tapi pandangan doktor kalau kita lihatkan jumlah kes sekarang 22,000, 24,000, turun 19. Pandangan peribadi doktor sendiri bagaimana telah kita lalui situasi ini dan dengan kadar vaksinasi negara? Okey, kalau kita tengok sebenarnya memang kita lihat dari sudut kes tu memang bertambahlah. Dia semakin bertambah. Tetapi apa yang kita nak tengok sekarang ni adalah kadar kritikal tu yang lebih penting, dan macam mana kita nak mengharungi pandemik ini dengan kadar yang segera lah. Jadi kalau kita lihat secara luasnya, nak menurunkan kadar tu dalam tempoh yang terdekat memang satu perkara yang saya kira secara peribadi memang agak susah sikit. Tetapi yang lebih penting adalah, macam saya bagi tahu tadi, adalah macam mana kita nak kawal mereka yang kritikal ni. Jadi sebab itu kadar vaksinasi ni ataupun memberi vaksin kepada ramai orang ni dengan segera mungkin, ini adalah satu objektif yang perlu dicapai dengan segera. Kita ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang dilakukan oleh khususnya oleh Mega Klinik Zahran. Tapi sebelum itu, Dr. Fitri, kita sering wawarkan kepada para penonton, warga masyarakat, stay at home, duduk di rumah kalau tidak ada aktiviti yang tidak perlu. Bagaimana pula sukarelawan dari rumah ini boleh diterjemahkan kepada para penonton? Okey, baik. Terima kasih, Zariha. Untuk term sukarelawan dari rumah ni tercetusnya apabila ada rasa kesedaran. Maksudnya secara peribadi, bila saya lihat kes makin meningkat, ada ramai sebenarnya di luar sana yang tidak ada knowledge ataupun pengetahuan tentang bagaimana sekiranya mereka itu diuji dengan COVID-19 ke positif, ahli-ahli keluarga dan sebagainya. Mereka tidak ada knowledge, mereka nak buat apa? Kan ada yang kita, macam saya secara peribadi, di social media ada yang message positif dan sebagainya, nak buat apa ni, nak buat apa, nak buat apa. Jadi saya rasa ini adalah tanggungjawab saya dengan sedikit follower yang ada itu, meruar-ruarkan daripada rumah. Macam saya nak pergi ke lapangan, mungkin ada kekangan baby baru lahir dan sebagainya, nak jaga isteri dalam pantang lagi kan. Jadi apa yang boleh saya buat? Jadi tanya dulu. Terima kasih. Jadi apa yang boleh saya buat? Kan, dengan bekerjasama dengan Mega Klinik Zahran, maksudnya kenapa saya kena kerjasama? Sebab knowledge itu ada kepada mereka yang frontliner. Macam saya ini, saya sebagai pensyarah. Kemudian itu sebagai selebriti dan sebagainya. Jadi knowledge tentang what next kalau positif dan sebagainya. Jadi saya perlu bekerjasama dengan satu badan yang melibatkan yang tahu tentang knowledge ini. That's why saya bekerjasama dengan Mega Klinik Zahran untuk meruar-ruarkan satu kempen itu sukarelawan daripada rumah. Maknanya kita berada di rumah pun kita boleh beri manfaat kepada orang. Kita boleh beri pengetahuan kepada orang. That's why setiap minggu kita ada webinar every week secara percuma. Mereka boleh lihat
secara langsung bersama dengan saya setiap hari Jumaat jam 9 malam di bawah program Zaharan Sahabat. Jadi ramai sebenarnya selebriti lain yang kita jemput untuk merawar-rawar. Antaranya Dato' Rebecca Islam, Dato' Fiz Fairuz, kemudian tu kita ada Wawa Zainal dan sebagainya. Itulah dia. Dato' kalau dikomenkan juga apa yang Dr. Fitri sebutkan tadi, itu yang di rumah. Bagi yang di lapangan ini, kita banyak dengar pakar perubatan juga, mereka yang telah bidang perubatan mengatakan benda-benda yang mereka tak pernah buat sebelum ini pun, portfolio kerja itu bertambah tiba-tiba dalam pelbagai bidang lain. Bagaimana di Mega Klinik Zaharan sendiri? Ya, saya setuju dengan itu. Maksudnya kalau di Mega Klinik Zaharan sendiri, kita punya petugas-petugas ni, ya, kita sangat terhad. Tetapi kita tahu nak buat ni bukan satu perkara yang mudah. Nak bantu negara ni bukan satu benda yang mudah, sebab pandemik COVID ni dia bukan satu benda yang kecil lah. Dia terlalu besar untuk kerajaan menangani. Jadi sebab tu kita ambil inisiatif ini untuk bersama, dan semua petugas-petugas kita juga di Mega Klinik Zaharan memainkan peranan yang cukup besar. Dan mereka juga terlibat tidak mengira waktu dan masa lah, hari dan sebagainya kan. Sebab kita berjumpa dengan pesakit COVID ni, dia bukan ikut masa. Kadang-kadang tengah malam dia datang ke pusat kuarantin, berjumpa dengan doktor untuk konsult dan sebagainya. Jadi mereka ini memang peranan mereka cukup besar dalam menangani COVID inilah. Kita juga lihat banyak penglibatan selebriti, bukan sahaja memberikan mesej kepentingan vaksin, mereka juga turun jadi volunteer di pusat vaksin PPV yang juga ambil risiko, sebab PPV ini juga bukan satu jumlah masyarakat yang besar berkumpul pada satu masa. Apa lagi yang boleh dilihat dari segi penyampaian mesej, dari segi pengetahuan? Sebab walaupun telah pun diwar-warkan berkali-kali, kata Dr. Fitri lah, bila ada ahli yang positif, semua macam panic mode. Jadi apa yang boleh disarankan kepada mereka untuk supaya keyakinan untuk mengendalikan situasi itu berada dalam kawalan rumah mereka? Okey, sebagai selebriti yang dikatakan ada pengaruh-pengaruh, ada follower-follower, dan saya yakin setiap follower ini ada follower-follower yang lain. Jadi pentingnya network ini apabila kita sentiasa war-warkan dalam positif circle lah, circle maknanya dalam lingkungan-lingkungan yang positif. Maknanya kita sentiasa memberitahu. Dan satu yang saya nampak di sini, jangan kenal erti jemu. Apabila kita menyampaikan satu kebaikan, contohnya kita nak bagi tahu tentang vaksin, tentang kepentingan vaksin, kita nak bagi tahu tentang what next kalau kita ada kontak rapat yang terkena jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Betul. So always remind, bagi tahu, sebab saya rasa sekarang ini dalam keadaan sekarang ini, ia bukanlah sekadar post suka-suka di social media. Saya rasa ini adalah satu tanggungjawab, dan saya menyeru juga kepada rakan-rakan selebriti, sebenarnya kalau boleh satu hari postlah tentang perkara yang positif tentang COVID-19. Tak kisahlah langkah-langkah ke, SOP ke, ini saya menyerulah supaya sama-sama. Kalau tidak selebriti pun, semua siapa ada social media ke apa, sebab sekarang ni kita dalam dunia digital, maknanya semua sangat-sangat pentinglah apa yang kita postkan, kerana ia melibatkan emosi dan sebagainya. Sebab kita tak masuk lagi tentang mental illness dan sebagainya. Banyak sebenarnya yang boleh kita bagi. So saya menyeru sehari postlah satu tentang kebaikan ataupun tips ke dan sebagainya tentang COVID-19 dan juga vaksin, insyaAllah. Bagaimana pula dengan pengetahuan dari segi vaksin? Sebab sekarang doktor di bidang sosial, mungkin Datuk sendiri sebagai salah seorang dalam bidang perubatan ini, ada yang tanya PPV ni bagi vaksin apa? Kalau yang ni dia akan cuba mengelak-elak untuk mendapatkan vaksin yang mereka, walaupun sebenarnya banyak kali kita katakan apa yang anda ditawarkan itu, itulah vaksin yang terbaik. Bagaimana ini memberi kesan kepada skop tugas pendidikan di Mega Klinik Zaharan sendiri? Okey, memang perkara sebegitu memang berlakulah. Itu pun antara sebabnya saya pilih untuk bekerjasama dengan selebriti, influencer, untuk menyampaikan kepada semua masyarakat bahawa dalam keadaan sekarang kita bukan masanya untuk memilih vaksin dan sebagainya kan. Sebab kalau kita lihat pada peringkat awal, kerajaan dia ada satu objektif utama, dia adalah dia mengatakan supaya kita semua duduk di rumah, jangan keluar, supaya kita nak mengurangkan kadar
keberjangkitan. Ya. Tetapi banyak sebablah kenapa akhirnya kita buka balik sebab ekonomi dan sebagainya. Jadi dia datang kepada objektif kedua adalah kita nak bagi vaksin sebanyak mungkin supaya kita capai herd immunity dan kita boleh hidup seperti biasa. Jadi untuk capai herd immunity ni kita perlu memvaksinkan seramai mungkin. Sebab tu saya menyarankan ataupun menyuruh semua supaya tidak memilih vaksin ni. Kalau ada yang kata oh vaksin ni tak boleh keluar negara dan sebagainya, sekarang ni pun kita tak boleh keluar negara, istilahnya kan. Jadi sebab tu kita nak capai dulu herd immunity ni, dan akhirnya bila dah capai besok kita dah boleh keluar negara, baru kita bincang soal vaksin yang mana yang kita nak ambil. Dr. Fitri, bagaimana? Saya sealiran dengan pemikiran Datuk. Sebab apa? Bila kita, yalah saya faham, sebab kadang-kadang kerisauannya adalah apabila wujudnya agenda-agenda ataupun knowledge-knowledge mengatakan vaksin ini bagus, vaksin ini tidak bagus, vaksin ini sekian-sekian, vaksin ini boleh membunuh dan sebagainya. Jadi yang melalui pengalaman peribadi saya dan mereka yang terpengaruh atau mereka yang terkesan dengan dakyah-dakyah ataupun perkara-perkara tentang takut vaksin ini adalah golongan warga emas. Contohnya seperti ibu bapa saya sendiri, mereka bukan golongan anti vaksin, tetapi mereka takut untuk pergi vaksin. Jadi saya kena bagi knowledge pada mereka, bagi tahu sekian kan, sebab mereka dibomokkan dengan perkara-perkara yang kata vaksin ini sekian, jangan ambil ini, jangan ambil ini dan sebagainya. Jadi pentingnya sebenarnya anak-anak pun mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Maksudnya sebab kebanyakan yang terkesan adalah warga emas. Jadi parent. Jadi bagi tahu pada mereka apa dia sebenarnya. Datuk bagi tahu tadi bukan masa untuk memilih, tetapi insya-Allah sebab apa? Vaksin yang masuk ini pasti kerajaan tidak akan memilih suatu perkara yang tidak baik. Ya. Pasti yang baik. Kajian yang menyeluruh. Kajian menyeluruh telah dilakukan. Kita bukan ahlinya. Kan? Maksudnya kita bukan ahli, kita jangan bercakap tentang perkara yang kita tidak tahu, yang kita hanya mendengar kabar-kabar sahaja. Datuk, masih lagi walaupun kelonggaran telah diberikan sekiranya telah cukup lengkap dua dos vaksin 14 hari selepas itu boleh aktiviti-aktiviti yang diberikan kelonggaran, dine in sebagainya, ramai yang menantikan dine in. Tapi rata-rata kita dapat lihat pemilik restoran masih lagi ragu-ragu untuk membuka restoran mereka, masih lagi take away, delivery, penghantaran. Tapi kita perlu juga keluar untuk kembali kepada norma selepas ini. Tapi buat masa ini, apa antara langkah-langkah berjaga-jaga yang Datuk sendiri boleh sarankan kepada warga masyarakat? Satu, sebelum mereka pergi ke pusat-pusat perubatan, dan satu lagi sebelum mereka memulakan sedikit sebanyak norma sebelum ini setelah melengkapkan dua dos vaksin mereka. Betul. Kalau kita lihat balik apa yang Tan Sri Nur Hisham ataupun kita punya Ketua Pengarah Kesihatan bagi tahu, buka ni bukan kerana kita betul-betul selamat, tapi kerana ekonomi dan sebagainya. Jadi maksudnya kita memang masih lagi perlu menjaga segala SOP nak keluar dan sebagainya. Tapi saya melihat begini, seperti contoh pada awal dulu bila kenderaan diperkenalkan kan, kita bawa kereta, mesti kita akan terfikir nanti akan ada accident, kemalangan dan sebagainya kan. Jadi adakah kerajaan ambil tindakan untuk tidak membenarkan semua bawa kereta kan? Jadi dia datang dengan SOP, kena pakai tali pinggang, kena tali pinggang keledar dan sebagainya. Jadi sama juga dengan COVID ni, akhirnya kita kena datang dengan SOP, kita kena datang dengan langkah yang berjaga-jaga untuk mengelakkan kita berjangkit. Sama dengan kita keluar, benda yang paling penting adalah pakai mask dengan pelitup muka, mesti jangan tinggal. Itu adalah antara benda yang sangat penting dan perlu dibuat oleh semua orang lah. Kebanyakan orang kalau kita pergi, bila kita tanya kenapa macam mana boleh terkena jangkitan COVID ni, adalah sangat simple, bila berjumpa tak pakai mask, makan bersama. Dan itu adalah antara kriteria yang sangat banyaklah bila orang terkena COVID ni. Jadi mask ni adalah satu perkara yang sangat wajib lah istilahnya kalau nak keluar ke mana-mana sekarang ni. Dan membawa kepada perjuangan membawa negara keluar dari COVID-19 ni di rumah. Sukarelawan di rumah ini, bagaimana masyarakat boleh turut serta yang Dr. Fitri sarankan? Okey, sebenarnya saya war-warkan sebentar tadi perkara yang berulang juga saya ingin sampaikan. Kita dalam dunia digital sekarang ini, jadi saya yakin hampir kesemuanya ada phone dan ada data dengan kerajaan bagi macam-macam lagi kelebihan, free data dan sebagainya. Jadi sentiasa war-warkan kebaikan-kebaikan ini. Sebab saya dihujani dengan pelbagai persoalan daripada follower-follower mengatakan boleh tak saya nak jadi sukarelawan di PPV, sukarelawan ni kan? Dan ada yang dah datang interview dan sebagainya, which is good. Dan apa yang saya nyatakan juga pada mereka,
kenapa tidak kita menjadi sukarelawan daripada rumah juga. Maknanya kita sentiasa memberi info-info yang baik, sentiasa memberi kesedaran kepada di luar sana. Sebab saya yakin walaupun follower ada 30 orang sekalipun, tetapi seorang mesti akan terkesan dengan ataupun akan dapat knowledge atau kebaikan itu. Itu yang boleh kita buatlah, insyaAllah. Bagi pihak Datuk pula, bagaimana untuk mereka berada di rumah tetapi masih lagi memberikan sesuatu yang positif kepada usaha menangani pandemik ini? Semua orang dalam pandemik ini sebenarnya memainkan peranan yang besar. Bukan sahaja frontliner, bukan sahaja doktor, bukan sahaja jurawat. Semua orang, bila saya kata semua orang, maksudnya ialah yang berada di rumah juga perlu memainkan peranan. Peranan mereka, kalau ialah sekarang ni kalau tak ada keperluan, duduk di rumah, itu antara benda yang penting. Dan kedua, macam Dr. Fitri cakap tadi, boleh menyampaikan perkara-perkara yang baik, ilmu yang betul, yang berdasarkan pada info yang tepat lah, kepada mungkin media sosial. Sekarang ni orang semua tengok media sosial kan, dan juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, dan itu adalah peranan dalam rumah lah, isi rumah tu sendiri. Terima kasih Datuk, terima kasih Doktor kerana sudah bersama kami. Doktor, sebenarnya ada kejutan untuk para penonton tadi di hujung rancangan nanti. Jadi anda kena terus bersama kami. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua petugas bersama hadapan kita yang terus berjuang. Apa saja nombornya, apa saja keadaannya, masih lagi terus bersama-sama untuk memastikan kesihatan rakyat Malaysia. Kita berehat seketika. Selepas ini, jangan ke mana-mana dalam Selamat Pagi Malaysia.